dari seorang kafir kemudian menuju pada terang benderang hidayah. Ayat yang saya baca tadi dalam Quran Surah An-Nur. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yashaa'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Supaya ucapan MC tadi terbukti. Jadi ada orang yang masuk Islam, ada orang yang keluar dari Islam. Orang yang dari kafir masuk Islam disebut sebagai muhtadin. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin. Barang siapa yang kami sesatkan, maka dia adalah orang yang sesat. Jadi orang yang mendapat petunjuk namanya bukan mu'alaf, namanya adalah muhtadin. Orang yang keluar dari Islam namanya murtadin. Jelas kira-kira? Memang hampir sama, lafaznya hampir sama. Muhtadin, murtadin. Murtad, muhtad. Masuk, keluar. Yang masuk beruntung, qada'af lahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Antum masuk Islam, antum beruntung. Antum keluar dari Islam, antum rugi. Celaka. Jadi kalau kita masuk Islam, bukan Allah yang beruntung, kita yang beruntung. Kalau kita keluar dari Islam, bukan Islam yang rugi, bukan Allah yang rugi, antum yang rugi. Derajat orang kafir itu digambarkan secara nyata dalam Al-Quran. Inna syarat dawabi inda Allahi lazina kabaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Binatang makhluk. Kita ketahui kalau yang paling buruk itu apa? Monyet, gorila, anjing, babi, sapi, kambing. Tapi ini sudah binatang, berarti hewan yang kita sebut tadi masih bagus. Ini sudah binatang buruk. Itu Al-Quran ya. Beda dengan kita. Kita ini kadang-kadang munafik, penakut, pengecut, pecundang. Takut mengucapkan. Tentara dan polisi disuruh manusia, komandannya, serang, cari musuh, kejar penjahat. Berani dia, kendati mati. Apalagi Al-Quran. Yang perintahkan adalah komandan di atas komandan. Raja di raja, king of king. Kenapa kita takut? Jadi kafir itu derajatnya adalah binatang. Inna syarat dawabi inda Allahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Kenapa mereka disebut derajatnya seperti binatang oleh Allah? Karena mereka tidak mau beriman. Memang kafir tidak mau beriman. Di Al-Baqarah pun tak mau dia beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman kepada Allah. Sudah jelas kira-kira? Maksud daripada Al-Baqarah ini, tidak ada manusia Muslim yang bisa meyakinkan manusia kafir masuk Islam. Itu maksudnya. Contoh sudah banyak. Ada yang masuk Islam karena mau kawin. Ada yang masuk Islam karena ikut-ikutan usia keislaman mereka. Pagi bersyahadat, sore menyangkal. Seperti kerbau berkubang kembali dalam kubangan. Betul apa betul? Iya apa iya? Ya, terjadi. Sehingga orang yang lebih dulu Muslim menganggap dirinya
lebih fanatis, lebih tahu, lebih kuat, sehingga menganggap mu'alaf itu lemah. Saya tidak suka pakai kata mu'alaf, karena yang bikin hancur Islam saat ini bukan mu'alaf, itu Wiranto, Islam atau mu'alaf? Jangan ketawa, kita serius sekarang. Ma'ruf Amin mu'alaf atau bukan? Bukan. Dari zaman Rasulullah SAW, dari zaman para sahabat yang mendampingi Rasul sehingga Islam jaya adalah mantan-mantan kafir. Jangan bilang mu'alaf, saya tidak mau pakai istilah itu. Karena dalam kamus besar bahasa Arab, mu'alaf itu adalah orang yang dibujuk. Kami tak ada yang bujuk. Ngapain aku mu'alaf? Mu'alaf itu yang datang ke masjid, minta. Jadi kalau dengar mu'alaf, jamaah terus identik kotak amal. Dekat-dekat Ramadan, datang lemes. Saya dulu nama Stefanus, Petrus, Matius, Spiritus, Captikus. Sekarang sudah berubah menjadi Muhammad, Abdullah, Sulaiman, Yunus, oh macam-macam. Bahkan di Jakarta dijadikan modus pura-pura masuk Islam. Nah, saya tahu persis bagaimana perasaan saudara Muslim kalau mendengar ada kafir masuk Islam, senangnya minta ampun. Betul kan? Karena bertambah saudara. Tapi jamaah perlu kritis, Islam tidak membutuhkan kuantitas. Kalau antum goblok, antum miskin, jangan masuk Islam. Kenapa? Karena Islam ini bukan agama pelarian. Bukan nanti mau kawin baru masuk. Beda dengan orang yang murtad. Orang yang murtad itu cuma dua persoalannya. Kalau bukan Indomie satu bungkus, beras satu liter. Saya ceramah di beberapa tempat selama ini, baru kali ini sound sistemnya bagus. Ya, saya orangnya tidak to the point, open speak. Tidak peduli saya. Saya kalau bicara jujur, kalau bagus, bagus. Padahal ini kasihan sound sistem lama, tapi suaranya Masya Allah. Allahu Akbar! Imam pun tadi, kenapa imam cepat-cepat? Saya bilang sama Pak Gus, apa ini? Yang mendatangkan saya gosam dakwah. Masya Allah, kenapa Pak Imam cepat-cepat berhenti? Saya terlena dengan bacaan beliau, sedikit pun makruhnya tidak bergoyah. Walaupun dari kafir begini kritis juga, tapi bobok saya di belakang, tertidur saya, apalagi sholat subuh. Tapi sampai makhluk yang paling kritis pun beliau dapat tadi, ini jiwa langsung terbangun. Lakudah rahmatul lil mu'minin, karena dia adalah pedoman, petunjuk sekaligus rahmat bagi orang beriman. Al-Quran obat. Imam baca tadi itu menceritakan bahwa Al-Quran itu asyifa wa rahmatul lil mu'minin, obat dan sekaligus rahmat bagi orang beriman. Saya di belakang, saya paling belakang, tapi saya dengar arti imam itu yang dia baca, beliau baca tadi itu memang betul-betul sebagai obat penyegar, tidak tidur satu malam, enak dengar lantunan Al-Quran. Tapi kalau mulai dari ajar sampai baca Al-Qurannya loyo, innalillahi. Apalagi yang ajar itu orang sudah 80 tahun. Pertama kali saya ke Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, baru masuk Islam saya, baru 2 tahun. Dari Medan saya menempuh ke Lok Sumawe. Saya bilang istri saya, awas, jangan tidur kamu, kita akan tiba di Serambi Mekah. Jangan coba-coba kau tidur, karena kalau kita tertidur, kita lewat di sana, masjid tidak kebagian saf. Karena Nanggroe Aceh Darussalam, Aceh dikenal sebagai Nanggroe Aceh Darussalam. Serambi dikenal sebagai Serambi Mekah. Subhanallah, begitu sampai tahrim masjid, sudah hampir jam 5 subuh di sana. Subuh di sana jam 5 lewat bahkan. Saya kasih bangun istri, sudah sampai kita di Serambi Mekah. Bangun. Istri saya bilang, kenapa paksa-paksa begitu? Bangun. Kalau lambat kau, terlambat kita. Tuh
marah-marah dia. Tempat wudhu, kami berwudhu. Imam yang baru menyeberang jalan, pakai gamis putih, syeret kaki, menyeberang aspal. Kayaknya sudah verlamen. Apa kalau orang Manado bilang verlamen? Sudah begini tangannya, stroke. Nah itu di sana, mana bahasa Belanda, verlamen. Kakinya begini tangannya, stroke. Sudah mengantuk bawa mobil seribuan kilometer dari Jakarta ke Aceh. Imamnya yang azan. Dia langsung ambil raih mic itu, mic pegang. Saya masih hafal sampai sekarang di telinga saya itu dia ada. Kan IQ saya masih kuat. Sama dengan Jokowi. Kekurangan oksigen, sama lah. Sama saya dengan Pak Jokowi. Cuma gaya saya ini. Hah? Yang pintar itu Ustaz Somad, Adi Hidayat, saya badan besar, otak kosong. Sama dengan Pak Jokowi. Kau punya saudara itu orang Solo. Tidak apa-apa, jangan diaku ya. Begitu dia adzan, Allahu Akbar. Saya masih ingat. Istri saya dari pusat belakang, saya tengok. Dia ancam-ancam, coba tanya dia itu. Ya. Tidak ada katanya jemaah. Sarambi Mekah. Sarambi Mekah. Allahu Akbar. Begitu iqamah. Imam yang iqamah, imam yang jadi imam, dia yang jadi imam. Muadzin iqamah dan sekaligus bertindak sebagai imam. Saya tengok-tengok kiri kanan, muka belakang, mana jemaah, tinggal saya sendiri. Tidak ada kuku manusia. Di samping saya cuma satu orang, itu pun sudah mau mati, sudah tua. Sudah tua sekali, seperti Pak Haji yang sambutan tadi. Sudah tua, kasihan. Begitu habis sholat, istri saya marah sama saya. Kau bilang seram di Mekah, paksa-paksa orang, padahal tidak ada jemaah. Saya begitu masuk Islam, bersyahadat 3 hari, paksakan Ketua MUI Kiai Haji Yusuf Yamani, "Kiai, saya mau ke masjid." "Belum bisa Pak Yahya." "Kenapa?" "Ente belum sunat, drohong, potong dulu." Ini bakal lama saya ceramah ini, apalagi ada kopi. Nah, bismillah, gahwah, bismillah. Ini kuliah subuh mantap ini. Sound system biar jarak jauh begini tenang. Istri saya, "Pak, kata Ketua MUI boleh ke masjid tapi sunat dulu ente." "Saya juga sama-sama mesti sunat." "Tidak boleh ke masjid kecuali disunat. Nah, inilah bersihnya agama Islam. Orang Kristen tidak sunat ditanya masuk surga pasti. Woi, surga cebok dulu kawan. Pipis langsung goyang-goyang begini, surga dari mana? Cebok baru masuk surga. Nabi Isa saja sunat, Yesus sunat, ente. Lukas pasal 2:21. Pada hari yang ke-8, anak itu disunat dan diberi nama Yesus. Sunat berarti orang Islam sunat. Jadi tidak boleh Pak Kiai, tidak boleh. Kasih bonus dong, saya kan bekas pendeta, mesti ada bonus. Gak bisa, biar bekas apapun. Potong dulu, baru boleh ke masjid. Allahu Akbar. Waduh, saya bilang ini yang paling saya takut sekali. Jadi kapan Kiai? Ya sudah besok, datang yang sunat. Wah, malam saya tengok-tengok plafon begini, habis. Tanya istri, di mana kira-kira mereka potong ini? Jangan-jangan mereka masih dendam, karena saya kurang ajar sekali. Saya kurang ajar di atas kurang ajar. Lihat orang Islam pakai sorban begini, saya bilang taplak meja. Oh, kurang ajar, ya Allah, wallahi, hanya Allah yang tahu. Allah wa Rasulullah. Saya lihat orang pakai gamis begini, saya bilang ini kain pintu dari mana dia pakai. Kurang ajar sekali saya, karena saya di dalam rumah pun pakai sepatu. Bahkan Bapak Ibu tahu semua orang Kristen, pendeta pun kalau mati pakai sepatu di peti mayat. Pakai dasi kupu-kupu. Berangkat ke neraka Mickey Mouse. Mickey Mouse. Donald Duck. Iya.
jadi mainan kartun. Agama dongeng mati pun pakai peti mayat. Satu waktu saya baru jadi pendeta, saya kuburkan orang Kristen yang susah di Manado. Miskin mati karena minum cap tikus. Sampai habis badan jadi keroyok oleh cap tikus. Begitu meninggal dunia, datang istrinya. Pendeta, pendeta mati Ferry, Ferry namanya. Kenapa? Mati. Mati karena cap tikus. Begitu saya lihat mayit di sana, Masya Allah, babusa. Orang miskin. Besok mau dikuburkan, bingung cari jas. Bingung cari jas. Karena harus pakai jas. Mau dansa dengan malaikat di neraka. Bingung cari jas. Cokor-cokor di lemari, dapat baju pramuka anaknya. Saya bilang, sudah bu, karena itu masih baru, itu saja dikasih pakai. Oh ya, Tuhan, kasih pakai, cepat. Besok kita kuburkan. Nah, karena anaknya masih pramuka, anak perempuan, datang teman-temannya. Orang Kristen kan kalau mati ada lagunya kan, dibimbing dengan lagu, sambil lagu itu berputar, riwayat, kemudian botol bir cap tikus putar juga. Jadi ini mayat dituntun dengan cap tikus. Surga dari mana, kapir? Tuntun dengan lagu-lagu. Iring di kau saja, masih hafal saya. Iring, katanya dia, iring kemana? Ya ke neraka lah. Allahu Akbar, datang teman-teman sekolahnya. Bapakmu seperti kita ya. Terpaksa tidak nyanyi lagu gereja. Ayo, kita tepuk tangan pramuka. Aduh, kasihan orang kalau Kristen itu. Masya Allah, orang Islam begitu meninggal dunia, Allahu Akbar, dibungkus dengan kain kafan, diperhadapkan pada kiblat, Iqra kitab kafah bin nafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Artinya tidak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing, sedangkan selamat belum tentu selamat. Makanya kalau ditanya masuk surga, jawaban orang Islam insya Allah. Waktu saya pendeta, kata insya Allah ini saya gula-gula terus di atas mimbar gereja. Lihatlah orang-orang Islam, surganya adalah insya Allah. Hei, kalian tahu apa itu insya Allah? Belum, pendeta. Itu artinya mudah-mudahan. Tapi kita ada juru selamat yang tergantung di kayu salib. Tuhan pakai disalib. Bayangkan itu, sampai UAS. Sampai UAS dituntut, dipolisikan. Karena mengatakan di balik salib itu adalah setan. Itu juga karena UAS tidak tahu isi Bible. Saya tahu Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Eksekusi salib itu bukan Yesus yang mati. Eksekusi salib itu adalah simbol lambang daripada eksekusi mati yang dilakukan oleh sistem pemerintahan Romawi. Artis pakai kalung salib, Steven Seagal, aktor karateka, Butong Pai. Artis-artis Hollywood yang menggunakan kalung salib bukan berarti dia Kristen. Bukan. Dia menggunakan kalung salib karena dia menganggap itu adalah aksesoris. Coba periksa paspornya kalau dia Kristen. Enggak. Di Eropa, Amerika, gereja kosong. Gereja tidak ada isinya. Pendetanya jual akhirnya gerejanya. Dijadikan diskotik, billiard table, coffee house, and restaurant. Bahkan dijadikan sebagai bar, pub, untuk hiburan malam. Karena gereja sudah tidak ada jemaat, income pendeta habis. Kenapa? Di sini saya jelaskan. Kenapa orang Eropa tidak beragama Kristen? Dalam prinsip sains, teori salah, praktik pasti salah. Sedangkan teori sudah benar, kadang-kadang manusia itu salah. Apalagi teori salah. Karena orang Amerika, orang Eropa,
orang yang ada di benua Afrika, bahkan di Asia. Tadi kan dikatakan oleh MC, yang masuk Islam itu kebanyakan kompetensi spesialisasi mereka di atas rata-rata, kemampuan intelektual mereka di atas rata-rata. Saya cuma makan satu contoh terkait dengan musim haji yang kemarin. Ada yang kafir di viral itu mengatakan haji itu katanya lempar jumroh itu hanya buang-buang seperti anak kecil bermain kelereng. Kurang ngajar betul di kafir ini. Air zam-zam itu katanya PDAM Saudi Arabia. Orang Islam tidak pernah lapor polisi karena orang Islam anggap itu lelucon. Cobalah UAS dianggap juga begitu. Karena orang Islam anggap ini yang sampaikan ini orang yang murtad dari Islam kemudian jadi pendeta. Bukan dia masuk Islam karena kajian atau mendapatkan kekeliruan dalam isi dalam konteks ayat-ayat Quran. Nah, Profesor Dr. Lawrence Edward Yosef, dia angkasawan Amerika yang mengadakan observasi, pengamatan, penelitian tentang batu hitam yang dibawa oleh Ibrahim dari Masjidil Aqsa pindah ke Mekah. Batu hitam itu adalah Hajar Aswad yang ada di dalam Ka'bah yang dulu akan diambil oleh Abraha dan pasukan bala tentaranya yang menunggangi gajah. Di saat itulah Rasulullah SAW lahir. Jadi ketika Edward Joseph mengadakan penelitian, tidak diizinkan oleh King Abdullah untuk masuk dalam area Masjid Haram because you kafirun. Karena kau ini adalah orang kafir, tidak boleh. Cannot inside in Masjid Haram. Tidak boleh kau masuk dalam Masjidil Haram because you kafirun. Tidak boleh masuk kamu. Apa yang dihasilkan? Dia kemukakan pendapat itu, hasil penelitian itu pada koran terkenal di Amerika, New York Times. Kita berhutang besar kepada umat Islam. Andaikan umat Islam tidak tawaf dan sholat lima waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Ternyata menurut beliau, Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Ini bukan orang Islam, orang kafir. Sebelum pilpres ada wanita, bukan muslimah, munafikun, namanya adiknya Megawati, si siapa itu? Sukma Mati. Ya, dia bilang katanya kidung ibu Indonesia lebih merdu dari suara adat. Sunita Williams adalah astronot wanita tahun 2011 yang mengadakan penelitian di bulan. Astronot. Dia mengatakan tidak ada frekuensi suara menembus bulan dari bumi. Tapi dalam satu hari, kata Sunita Williams, astronot perempuan kewarganegaraan India. Tapi dalam satu hari dia dengar ada lima kali. Suara itu ialah hayya lussalah, hayya 'alal falah. Dia rekam. Dari mana suara ini asalnya? Semua dunia ini, bumi ini gelap gulita. Hanya dua kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. His comfort. Dia masuk Islam. Tanya sama si munafik itu. Pernahkah lagu Indonesia Raya sampai di bulan? Kau yang anti Pancasila, kau yang anti NKRI, kau pura-pura bilang kami yang anti. Ya itulah komunis punya cara. Suka-suka membalik-balikan fakta. Saya termasuk orang yang cinta kepada NKRI karena kami dididik dengan disiplin militer. Bapak saya tentara. Di dalam rumah saja
Kalau dipanggil harus jawab siap. Ini bangsa ini sudah apa bangsa ini? Karena terlalu menghina Soeharto presiden dulu. Ini bangsa ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Kutukan. Kau menghina-hina Pak Harto di mana-mana, di masjid-masjid begini sampai di pedalaman Dayak. Saya pernah masjid-masjid begini banyak di Riau, di Aceh, di Kalimantan, banyak masjid begini. Buah tangan dari Bapak Presiden Soeharto. Ingat kita di saat keterpurukan begini, bi adil umaro. Dibutuhkan pemerintah yang adil. Baru kita ingat, waduh, kalau di zaman Pak Harto rakyat kecil kita dibela. Enggak ada di zaman Pak Harto itu hutan, silakan masyarakat ada main-main asing, asong, asing. Disikat habis sama Pak Harto. Alhamdulillah kita di desa. Enggak susah kalau soal makan, dulu ada banpres bantuan presiden. Tapi begitu Soeharto di demo macan Asia, ditakuti Amerika pun berpikir mau ganggu Indonesia. Sekarang diutak-atik. Allahu Akbar, karena pemimpin yang tidak sesuai dengan kriteria Quran. Apa pemimpin yang sesuai kriteria Quran? Bastautan fil ilmi wal jismi al qawiyul amin. Pemimpin yang kuat. Siapa yang kuat itu? Jenderal-jenderal. Itu yang sebenarnya harus jadi presiden. Jenderal. Kenapa harus jenderal? Untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Karena kita ini negara yang kaya raya. Bukan Papua yang kaya, bukan Kalimantan yang kaya, bukan Sumatera, bukan Aceh. Jangan salah Bapak Ibu. Yang kaya itu adalah umat Islam. Pemberi devisa terbesar bagi negara. Pemberi sumbangsih finansial terbesar bagi negara. Bahkan Metro Tipu pernah menghitung. Allahu Akbar. Ada dirilis. Buka kembali lebaran tahun lalu, Metro Tipu pernah rilis. Pendapatan negara 200 bahkan 200 miliar per tahun dari hasil umroh. Belum lagi ibadah haji nominalnya mencapai triliun. Sebaliknya ini kafir ada kasih apa? Ayo, ini kafir ada kasih apa? Bapak tidak percaya Ji, bahwa orang Islam ini kaya? Uang haji saja mau dipinjam sama Jokowi ya. Adakah uang gereja dipinjam? Tidak ada uang di gereja itu. Uangnya derma-derma di gereja itu dikirim ke PGI, di store ke sana, kirim ke Dewan Gereja Dunia. Dewan Gereja Dunia American Israel Public Affairs Committee baru dibeli senjata untuk hantam orang APEC, American Israel Public Affairs Committee, badan yang menangani tentang dana gereja persepuluhan. Ini kerjasama sekarang, polanya sama, segitiga. Tujuannya apa? Islam yang dihancurkan. Suriah sudah hancur, Saudi Arabia sudah jadi kaki tangan. Bahkan saya dengar di Madinah sudah boleh masuk turis-turis asing. Lama-lama ke Mekah bisa. Di sanalah nanti akan timbul kiamat. Perang kita, jihad total kita, revolusi besar-besaran. Allahu Akbar. Kita mungkin tidak sadar, orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat sunat fajar, beliau membaca ayat qul ya ayyuhal kitabi ta'alu ila kalimatin sawain bainana bainakum ala na'budu ila Allah wa la nusyrika bihi wa la yatakhizza baduna ba'dan. Kembalilah hai ahli kitab kepada kalimat yang sama dengan kami. Kenapa? Karena Rasulullah tahu kalau orang kafir ahli kitab masuk Islam, dia yang akan membongkar segala macam kebohongan kafir. Kalau bapak ibu enggak bisa bongkar, mau bongkar bagaimana? Enggak tahu apa-apa. Enggak pernah kafir. Makanya ada kiai dulu waktu jadi watimpresnya Ibu Megawati, namanya Kiai Haji Hasim Musyadi, pernah tegur sama saya, nak, kalau boleh ceramahnya itu volumenya ditekan ke bawah, saya dikit. Nah, saya bilang sudahlah Pak Kiai, Pak Kiai kan tidak pernah kafir, tidak usah nasihati saya. Bahkan di Medan
saya ceramah di masjid di Tebing Tinggi, di belakang gereja Katolik. Ustaz, minta tolonglah Ustaz. Apa? Apa? Orang MUI. Itu pendeta di belakang satu marga sama Al. Sudah tua sekali orangnya. Saya bilang kalau sudah tua begini kawan, cuci kaki, pergi bobok sana. Tidak usah urus jihad. Kalau sudah tua, cuci kaki, pergi bobok. Perbanyak amal karena sudah mau menghadap. Nah, jangan lagi berbuat maksiat, apalagi ambisi menelan dunia. Sudah tua itu fokus beribadah. Coba lihat munafiknya manusia ini. Waktu dia masih jaya, waktu dia masih jenderal, waktu dia masih bertugas, waktu dia masih punya jabatan, pejabat, cuek dengan masjid. Nanti kalau sudah pensiun, pura-pura merapat pakai sarung. Banyak begitu, banyak. Karena sudah mau mati, karena sudah tahu, sudah tidak punya kekuatan. Nah, saya curiga juga orang-orang yang di samping Jokowi ini begitu. Pak Jokowi ini kan kita pilih dulu, termasuk saya yang pertama kali simpati ke beliau, karena sederhananya, kepolosannya. Artinya belum tahu rupiah. Nah sekarang sudah tahu rupiah, sudah nggak bisa lagi. Iya kan? Di samping kiri kanannya, muka belakang, atas bawah, mulai nggak atur, setir. Sudah yang begini gini kan sudah kelihatan. Konferensi pers, RCTI, Metro TV, TV One pun sudah gabung ke situ sekarang. Ah, yang tadi-tadinya politikus seperti Fahri Hamzah. Vokal, nah, ini sudah mau turun, takut-takut. Jangan nanti Jokowi dendam saya dulu ini di penjara saya, bela Jokowi. Ah, jadi mental-mental kerupuk begini nih. Saya sudah 13 kali dilapor polisi, bahkan saya bawa baju ke Bareskrim. Kapan Pak saya di penjara? Jangan kan mau masuk penjara, mau mati untuk agama ini nggak peduli saya. Allah Akbar. Mesti begitu. Jangan setengah-setengah. Ini yang masuk Islam yang dari kafir-kafir ini. Ulama diganggu, mereka tiarap. Islam lagi perang, tiarap di belakang layar. Masuk Islam cari makan. Masuk Islam minta dijamin. Masuk Islam cari makan. Masuk Islam karena perut. Masuk Islam karena mau kawin. Sahwat. Bukan masuk Islam karena mau bela Islam. Tadi yang dibaca Qori tadi. Ya ayuhalladina amanu udhulu fisilmi kafa. Masuk ke dalam Islam secara apa? Sungguh-sungguh, lahir batin. Perjuangkan ayat agama Allah ini, jangan ragu-ragu. Banyak umat yang bela. Saya ceramah begini, saya pikir banyak yang benci. Di luar-luar tidak ada yang benci. Ketemu di rumah makan, selfie-selfie. Bahkan di bandara kemarin di Batam, Ustaz, Ustaz tidak takut jalan sendiri begini? Takut sama kau? Bukan Ustaz, saya Muslim. Saya bilang takut sama siapa? Takut sama orang kafir di bandara begini Ustaz. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Kau Muslim? Iya. Kau kenal Umar bin Khattab? Tahu kisah Umar bin Khattab? Iya. Jangankan makhluk kafir, sedangkan setan pun takut dengan Umar. Kau sedang berhadapan dengan siapa? Dengan Umar saat ini. Pergi memanglah. Bilang kalau ada di bandara sini, kafir-kafir neraka semua. Di samping saya ada duduk perempuan pakai kalung salib. Langsung begini-gini. Itu yang batuk juga itu. Dakwah bukan cuma di masjid, di bandara, di pelabuhan, sikat. Bukan karena benci, mempermalukan karena orang kafir ini sombong, menganggap diri punya harta. Justru yang masya Allah, umat Nabi ini sudah memiliki segala-galanya. Memang secara kuantitas tidak punya umat Nabi ini, harta enggak punya. Dari 100, dari 8 miliar penduduk bumi, umat Islam cuma 1,7 miliar. Tidak separuh. Tapi umat Islam ini punya harta yang berharga di dalam jiwa mereka. Iman Islam. Itu yang nanti menghibur mereka di sana, di akhirat. Makanya Allah tahzab, jangan bersedih. Jangan menunjukkan lemah. Jangan menunjukkan rasa muram. Jangan juga mengeluh, kecuali kepada Allah. Saya dilatih oleh guru saya, pokoknya jangan pernah sedih Pak Yaya, kamu sudah mendapatkan harta yang berharga, iman Islam, tegakkan agama ini. Saya akan pulang Pak Yaya, saya akan kembali ke rahmatullah. Saya sudah melihat detik
detik terakhir saya islamkan bapak. Lain yang saya perhatikan. 3 hari 3 malam saya berdialog dengan penjual ikan yang datang ke rumah kami. Istri saya tidak melihat lawan bicara saya. Lalu dia mengatakan kepada semua orang Kristen, suami saya sudah gila. Ngomong sendiri. Padahal yang saya ajak ngomong ada berhadapan. Berturut-turut 15, 16, 17 Ramadan, 18 Ramadan, 11 April, 11 Oktober tahun 2006. Kami mendapat hidayah satu keluarga. Saya, istri, dan 3 orang anak. Detik terakhir saya mengucapkan syahadat, tangan saya, dengkul saya lumpuh. Merayap saya di lantai. Satu kata dalam Al-Quran itu, saya ambil Bible, saya ambil Al-Quran, saya taruh dalam kamar gelap. Karena selama 8 tahun saya sudah tidak konsentrasi di agama Kristen. Setiap kali mimpin kebaktian hari Minggu, saya bawa Al-Quran kecil, Al-Quran saku. Dan selalu saya katakan, orang Islam itulah yang masuk surga. Kita ini domba-domba sesat masuk neraka. Terakhir kali saya ceramah begitu, hampir dikeroyok dalam gereja saya. Ya, tapi dianggap oleh para jemaah Kristen itu, jemaat Kristen saya ini sudah, karena terlalu banyak membaca buku, katanya sudah gila. Sebut saya, itu Yahya Waloli pendeta gila itu. Hah? Saya tidak marah, karena yang mengatakan saya gila adalah orang-orang gila. Kalau marah kita sama-sama jadi gila nanti. Makanya ada video saya menantang seluruh pendeta di Indonesia. Jangan cuma Tu Esra Soro itu. Dia bukan kelas saya waktu saya di sana itu. Hah? Kelas saya itu Paul Yonggicho, Moris Rulo, itu yang dari Eropa. Datang ke sini. Kalau cuma pendeta kelas Malang begini Soro, innalillahi. Belajar hanya di sekama, jadi kampung begitu enggak perlu. Bukan lawan saya. Cerdas, smart. Mendapatkan Islam karena kajian ilmiah, membaca, sadar, lalu diberikan Allah hidayah di dalam dada. Ajak istri, ajak anak, ayo kita masuk Islam. Anak saya waktu kecil dia tanya, Pak, di mana Tuhan Yesus? Saya bilang itu di dinding. Aduh, kok luka-luka begitu Tuhan, Pak? Namanya anak kecil ya harus jawab kan. Mana Tuhan Yesus, Pak? Itu di dinding sana. Aduh, luka-luka, Pak. Ya luka-luka dulu, baru kita masuk surga. Yesus mati demi menebus dosa manusia. Itu konsep dogma Kristen. Bukan dogma, doktrin. Jadi Tuhan mati dulu, Pak? Iya. Begitu saya masuk Islam, saya tanya orang gila. Di Bandung, Cep, di mana Allah? Di mana Tuhan? Dia bilang di atas. Nah, mana kira-kira yang gila? Dalam Asmaul Husna, Allah itu Al-Ali. Salah satu nama adalah Al-Ali. Di tempat yang maha tinggi. Raja di raja, raja di atas segala raja, bukan di dinding. Mana kira-kira yang gila, yang tunjuk ke dinding atau yang tunjuk ke atas? Ini dalam ilmu fikih. Kalau dalam ilmu tasawuf, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Nah, sekarang mana yang kira-kira yang gila antara saya dengan orang Islam yang gila tadi? Sama-sama gila, tapi yang lebih gila yang tunjuk ke dinding. Jadi kami ini bukan gila, baru sembuh dari yang begitu-gitu mesti dikaji ilmiah. Jangan sembarang-sembarang juga. Saya juga merasa diri begini waktu pertama masuk Islam. Jangan-jangan betul saya gila ini ya. Karena saudara-saudara saya, orang tua saya semua Kristen. Kenapa saya masuk Islam? Jangan-jangan saya sudah gila. Saya uji. Iya ya, betul juga. Anak saya tanya mana Tuhan? Ada di dinding. Saya tanya orang gila ada di atas, mana yang gila sebenarnya? Sama-sama gila, berarti orang gila belum tentu sesat. Orang sesat lebih daripada gila. Oh, berarti saya baru sembuh dari gila. Nah, ini yang hadir sini, kalau ada mualaf, ente harus berbesar hatilah. Bukan gila, tapi baru sembuh dari gila. Nah, karena baru sembuh dari gila, jangan lama-lama ceramah. Kalau begitu ya, kopi juga kurang manis ini. Ini goyang sembarang ini. Yang penting Ustadz lihat hitam ini. Hah? Tapi tidak enak ini. Tadi malam yang enak di masjid itu. Cuma sound system memang bagus di sini. Rasa-rasanya saya mau pindahkan sebentar malam untuk jadwal malam pindah ke sana. Hah? 3 ini Gus Wandawa ini bawa saya ceramah. Masjidnya bagus-bagus, sound systemnya enggak bagus. Ini masjid ini sound system dari tahun berapa ini? Hah? Oh, ini kalau enggak dibungkus bisa terstrum tangan saya. Bagus ini sound system.
Saya belum mau berhenti ini, 3 jam lagi. Enak ya. Bapak Ibu sabar, sadarlah bahwa memang orang seperti kami begini ini jangan dibilang lemah. Kami ini justru lebih kuat karena kami tahu bagaimana konsep kemunafikan orang-orang kafir itu. Kami lebih tahu karena kami dari dalam. Sekarang kami ada di sini. Kadangkala kami lemah karena melihat orang Islam sendiri yang malah menjual-jual akidah Islam. Kasihan kami lihat konferensi pers. Kami lihat di belakang mahasiswa ini ada Islam radikal. Aduh, yang ngomong ini bukan orang Kristen, tapi Islam. Tonton, Wiranto. Nah sekarang sudah mulai Allah tunjukkan kuasanya. Sekarang sudah mulai berhadapan dengan orang Ambon. Ah, jadi kita umat Islam diam-diam saja, pura-pura nggak tahu. Ya, nggak usah kita demo-demo lagi di lapangan. Biarin, biarin. Semakin kita pakai kekuatan kita, Allah akan jauh. Jadi kita bikin kejadian-kejadian aneh begini, dakwah saja di masjid. Undang lagi, saya pulang, datangkan lagi Ustaz siapa, datangkan lagi Buya Yahya, datangkan lagi Sugifli Ali, datangkan lagi Uwas. Kita hibur diri kita, bahagiakan diri kita dengan tabligh akbar. Yang penting panitia kuat tahannya. Apalagi seperti tadi sambutan gak panjang-panjang, itu bagus Ji. Tadi kalau ente panjang-panjang, saya sudah siapkan konsep, saya mau hajar ini. Gak bersyukur kalian, kiai besar yang datang, kalian panjang-panjang sambutan. Ya, dulu pernah terjadi begitu di masjid. Dia datangkan saya, gak taunya uang dari bupati. Begitu saya di dalam masjid, lagi sambutan dia bisik saya, Ustaz, itu sebentar yang di samping sana itu calon bupati. Nah lalu, ente bilang ini kan puluhan ribu yang hadir. Ya, terus, ini acara ini terselenggara karena dia. Dia punya dana, Ustaz bisa naik pesawat. Hah? Bukankah saya hadir sini karena Allah? Kenapa ente bilang dia? Iya, tapi duitnya dari dia. Oke. Jadi saya mau bilang apa? Bilang saja sama jemaah, pilih dia jadi bupati. Siap. Begitu saya ceramah dan saya bilang, Ustaz ini tadi bilang sudah pilih Tuhan sana itu untuk jadi bupati. Semua jemaah jangan pilih manusia itu. Jangan. Baju yang Allah berikan, hidayah yang Allah berikan, jangan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Saya dukung Prabowo kemarin, saya juga cebong. Saya serang cebong, bukan cebong, saya juga kampret kemarin. Tapi sekarang kan sudah selesai. Di sini juga pasti ada cebong, pasti ada juga kampret. Saya dukung Prabowo karena Prabowo pensiunan tentara, bapak saya pensiunan tentara, sama kita. Itu saya dukung Prabowo. Yang di sana enggak tahu saya, mungkin PKI, silakan kau. Nah, saya dukung Pak Prabowo karena ibunya juga orang Manado. Ah, sama, ada hubungan emosional. Begitu kan? Antum yang dukung Pak Jokowi, silakan. Nah, sekarang sudah selesai antara kampret dan cebong. Bersatu sekarang karena orang kafir mulai berani. Bayangkan sampai di dalam gereja, dibawa ke perusahaan-perusahaan, dibawa ke instansi pemerintah untuk berdoa. Sudah tidak lagi menghargai kaum mayoritas. Ala Bapak yang di sorga, di hari kesakitan Pancasila ini, apa kesaktian ya? Lagi sariawan kan gak apa-apa. Kami berdoa kepadamu ya Allah Bapa. Di samping dua orang muslim ada viral, saya sampai ketawa terbahak-bahak. Saya nonton begini, kacau ini doa ini, doa setan ini. Berdoa sama siapa? Allah Bapa. Menyebut Tuhan saja sudah pals. Kalau pakai Allah berarti Semit Timur, Semit Selatan. Versinya adalah versi Tajwid. Dia menggunakan lam tasdid. Jadi penyebutannya bukan Allah, tapi Allah. Ada mahrusnya. Makanya bikinlah. Saya di pendeta pernah usulkan dulu, kalau boleh orang Kristen bikin juga Musabako Tilawatil Bibel. Tapi mau tarik bagaimana mahrusnya? Begitu-gitu. Markus bilang ke kanan, Matius bilang ke kiri, Paulus bilang salto ke depan, Markus Yohanes bilang jungkir ke belakang. Bingung orang Kristen. Hari Minggu pagi bawa Alkitab, mana dia tahu isinya? Sebesar tisu begini.
ibu-ibu tuh naik motor, baju satu tali, rok pendek, kitab tebal begini. Sampai di gereja, baku gosok paha di dalam gereja. Kan tidak ada ikhwan, akhwat, kalau di dalam masjid. Bo, bo, ah itu, jangan tidur. Nah, coba lihat sekarang. Kalau bisa kita lihat wajah ibu-ibu, tertutup, cantik, beautiful. Kenapa? Karena wajah dan sampai ke bawah mereka tertutup. Innalillahi, sebaliknya di dalam gereja. Pandeta di mimbar tinggi, dia sorot ke bawah. Allahu Akbar, baju satu tali. Kristus sangat mengasihimu. Surga dari mana, kawan? Sedangkan sudah tertutup rapat, ditanya masuk surga, orang Islam tawadu, rendah hati. Jawabannya, Insyaallah. Masya Allah, ini tidak pakai apa-apa, telanjang bulat masuk surga. Ya Allah, ya Rabbi. Dari atas mimbar juga yang bicara belum mandi junub. Saya tidak pernah mandi junub. Bagaimana mau mandi junub? Masih ada Thompson. Masih tergulung, begitu kira-kira ya. Orang mandi junub kalau sudah di sunat. Dari atas sampai ke bawah tidak mandi junub. Saya dulu dengan istri gak pakai mandi junub. Di Islam gak begitu. Masuk masjid bersih, pakaian biar murah. Orang Kristen kalau hari Minggu pagi begini gak ke gereja, cuma dua. Kalau gak ada baju baru, tidak ada sepatu baru. Di Islam ini agama. Makanya saya waktu masuk Islam pertama, saya tanya Pak Kiai Haji yang mengislamkan, menuntun kami, Komarun Sofah dari Tembu Ireng. Kiai, kalau saya masuk Islam, berapa pajak kami satu keluarga? Saya istri dan tiga anak. Pajak apa, Pak? Ya pajak, kalau di gereja kan 10%. Islam berapa persen? Sedangkan di kafir aja 10, berarti Islam mahal ini, Kiai. Oh, enggak ada pajak-pajak begitu, Pak Yaya. Silakan semua masjid Bapak boleh sholat. Alhamdulillah. Sudah begitu, enggak ada pajak. Saya pikir-pikir, udah pajak habis, sudah enggak ada kerjaan. Istri saya bilang, "Nah, makanya pikir-pikir." Saya kan sudah bilang, pikir-pikir dulu kalau mau masuk Islam. Ya cabut dulu di rekening banyak-banyak baru masuk Islam. Mana saya tahu? Sudah jengkel saya. Namanya ibu-ibu kan otaknya uang semua itu. Dia di belakang-belakang itu. Makanya biar dia di luar. Tanya-tanya sama saya, "Iya, coba dicabut dulu, Pak. Karena baru minggu lalu saya lihat masih ada 1 M sekian. Harusnya dicabut dulu kan?" Maksudnya saya cabut dulu, kenapa tidak cabut dulu, mana saya tahu, lama-lama karena memang sudah tidak ada apa-apa, mulai stres kami dua, sudah tidak ada apa-apa, diusir oleh gereja. Nah, adakah saya pergi ke masjid minta-minta? Enggak, di Tanjung Priuk, mungut-mungut plastik, bergabung dengan tim pemulung sampah. Biar jadi pemulung, asalkan agama is Allahu Akbar. Jangan ditukar Islam dengan kekayaan. Tempatmu adalah neraka, miskin di dunia, enggak apa-apa, sudah ada tempat. Al-mu'minuna la yamutuna bal yunqalun. Orang mukmin tak pernah mati, mereka pulang kampung. Sudah ada tempat di sana orang Islam. Begitu orang Islam meninggal dunia, malaikat langsung mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian wahai orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Orang-orang Islam, NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, FPI, Banser, Ansor, semua masuk surga. Tapi yang suka-suka usir ustaz dan yang suka jaga gereja, memang masuk surga, tapi ancur-ancur dulu. Itu yang suka jaga gereja hari Minggu pagi baret miring. Pakai wing lagi SD tidak tamat. Yang sering disuruh itu kan, lapor, siap, Abdullah, sini, ada UAS mau datang di Solo, ada UAS mau ke Semarang, siap, lalu, kamu cekat, siap, tapi ada undangan ini dari pendeta, siap, kamu jaga itu gereja, siap, ini ada 15 nasi bungkus ya, pagi, isinya tai semua itu, karena di hadis Nabi adalah tai. Nabi bilang apa? Yang aku khawatirkan dari umatku apabila mereka hanya berpikir apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka nilai manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perut. Apa itu? Hai. Hitler juga ngomong begitu. Hitler, Nazi, Führer, dia ngomong apa?
Orang munafik seperti lalat di atas peses. Dia berputar-putar di atas peses. Yang dia konsumsi adalah tai. Nanti kalau enggak percaya, lepas di tanah baru lihat, tunggu lalat datang. Dia putar-putar di situ, yang dia konsumsi adalah tai. Apa kata Allah? Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin wahlus alaihim wa mamatu fasikun pembawahu jahannam wa bi'sal masir. Karena mereka itu adalah orang-orang yang mati di tempat yang tersiksa. Ini orang kafir dan munafik. Nabi diperintahkan oleh Allah, perangilah jahidil wal munafik kufara wal munafikin. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, perangilah orang-orang kafir dan munafik. Kalau enggak mau diperangi, waklus alaihim, bersikap keras. Jadi enggak usah takut-takut mengomong begitu, bahaya nanti Ustaz. Bahaya apanya? Semakin penakut kita, semakin dicegat oleh dia. Berani setengah-setengah, dia akan makan dari kepala. Kalau mau berani, karena Allah. Kalau benci, tidak boleh. Saya mengatakan si kafir itu masuk neraka bukan karena benci, sayang supaya mereka masuk Islam. Tapi tidak boleh semua. Kalau sudah semua, nanti siapa yang di neraka, kan begitu? Jadi kayu bakar. Orang bikin gudeg, saya nonton tadi malam TV Jogja, di hotel saya nonton, gudeg itu perlu banyak kayu rupa-rupanya. Allahu Akbar, gudeg dari tahun 40 berapa itu, banyak sekali pekerjaannya di situ, sorong-sorong kayu sampai matanya pedis. Dari subuh sudah belanja, kayu yang disorong-sorong. Oh, ini dalam Al-Quran, inna atadna lil kafirina salasila wa aklala wa saira. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Semua harta orang kafir, semua pangkat orang kafir, bahkan silsilah nasab keturunan mereka, anak cucu mereka akan jadi umpan jahanam. Alhamdulillah, kami sekeluarga luput dari kayu bakar, luput dari umpan jahanam. Apalagi bapak ibu, masya Allah, sudah lahir dari keluarga Islam. Sudahlah, kalau kita tidak sholat itu normal, 5 waktu jadi 4 waktu nggak apa-apa, itu normal. Tapi jangan ente sudah tidak sholat munafik. Tapi ente kelihatan puasa di bulan Ramadan. Kemarin nonton puasa di bulan Ramadan, kalau muncul di TV itu buka puasa bersama. Ih, saya bilang orang munafik bisa puasa ya. Kelompok-kelompok ebong, cebong kemarin. Hah? Putih-putih mulutnya. Saya bilang istri, ih, munafik bisa puasa deh ya. Ah, walau-walam pak. Istri saya pengecut besar. Penakut dia. Jangan begitu-gitu pak, jangan suka menghakimi. Itu jatuhnya ghibah. Ah, ghibah, ghibon, ghiben, gak peduli saya. Diam kau situ. Saya yang ustaz. Kamu juga masuk surga gara-gara saya. Takut, ente punya surga lewati mayat aneh. Saya bilang, kau masuk surga, surga istri, ridho suha lil mar'ati syir'ani al-qabri wal-zawj. Kalau Nabi SAW, ada dua hal penting bagi wanita. Dengar kesini, hai bidadari. Ibu, dengar kesini, dua hal penting bagi wanita. Yang pertama adalah kubur, yang kedua adalah suami. Jangan saya bilang sembarang bicara. Megawati saya kemarin, saya bilang supaya cepat mati, ada hadisnya. Man da'a li zalimin bil baqa'i faqad sawa an yusallahi fil ardihi. Bila kalian mendoakan orang zalim umur panjang, sama saja kamu mendurhakai Allah di muka bumi. Karena dia menzalimi umat Islam kemarin. Enggak perlu suara umat Islam, dia sendiri agama zalim atau zalim? Zalim atau zalim? Enggak berani. Karena banyak spanduk Megawati di jalan-jalan, takut. Enggak ada yang saya takut di dunia. Saya bukan pemberani, tapi saya tak pernah takut setelah Muslim ini. Ridho, ikhlas, bawa mobil sendiri. Sekala-kala jemaah tanya, Ustaz dicegat enggak orang kafir? Oh enggak, jarang kafir kejar saya. Yang saya sering ketemu, makhluk-makhluk halus. Wallahi, saya dulu enggak pernah ketemu setan, nanti di Islam. Pernah istri saya hamil dari Sulawesi Barat, dia mau pulang melahirkan, saya sendiri. Mati mobil saya di tengah hutan, Sulawesi Barat. Namanya Pasang Kayu, Sulawesi Barat. Lewat di atas mobil saya, pok, 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 pok. Kepalanya terbang, ususnya juga terbang. Baunya seperti anyir ikan, bau amis. Dia lewat di mobil saya, istri saya sudah berangkat. Oh, begini setan. Di Kristen gak pernah ketemu. Karena memang sama-sama setan. Bagaimana mau ketemu? Sama, di gereja tidak ada setan mintip-intip dari jendela. Yang ada setan itu di masjid.
jadi di jendela-jendela itu setan itu. Bukan ente. Jangan tersinggung. Ini susahnya kita di Islam ini suka tersinggung. Mana ada jemaahmu tersinggung? Enggak ada itu. Tapi kalau di Kristen pendeta salah bicara, awas. Langsung pindah besok. Coba intip di gereja hari Minggu pagi. Yang kaya-kaya duduk di depan. Yang tukang panjat kelapa, tukang becak di belakang. Nah, yang kaya-kaya di depan. Duduk di bangku apa itu VIP. Di belakang bangku kayu. Sudah diatur. Ini kaya, ini miskin. Di Islam gak peduli. Ente tukang becak, pejabat baru datang. Tukang becak duluan, sap depan. Kalau dia ada bawa becak malam, angin banyak masuk, kau terima di belakang. Kau tangkap itu. Jadi di Islam ini tidak ada yang hebat. Kecuali all the praises go to Allah and Rasul. Segala pujian hanya kepada Allah dan Rasul. Tidak ada yang hebat dalam masjid. Sama semua. Presiden pun di bawah Joko Widodo. Yang di atas adalah Ustaz. Makanya hargailah Ustaz. Hargai dengan cara apa? Amplop dikasih tebal. Supaya kalau dikasih amplop meraju Ustaz. Dan imanuhum fi amplopi. Dan saya kira imannya ceramah amplop, enggak dikasih ngambek. Enggak mau datang lagi, ya. Saya tadi malam, tadi subuh tidak datang ceramah. Kenapa? Tanya istri saya. Tidak ada baju bersih. Kotor semua baju dari Pontianak langsung ke Solo. Waktu turun di bandara, ceramah zuhur di Masjid Al-Bakri, Jakarta. Dari situ sudah sore, langsung aja kita ke Solo. Sampai di Solo ketiduran karena lelah. Sampai di sini gak ada baju bersih. Saya bilang, istri saya ini kan sholat subuh, kita juga belum tidur. Subuh aja, baru kita bobok lagi. Ya, jemaah nunggu lama sekali katanya. Ustaz tidak datang. Bagaimana saya mau datang, baju saya kotor semua. Pagi, baru pagi, tadi pagi saya jalan dengan istri, kemarin pagi. Keliling satu Solo. Ternyata laundry itu ada di dalam sini dekat. Diputar-putar sama GPS. Ketiknya bagaimana Pak? Ketik aja. Laundry terdekat. Laundry terdekat. Laundry Gito Gata atau apa itu. Ketik di situ 16 meter. Belok kanan. 200 meter belok kiri. 300 meter belok kanan sama. Lebih kayak ke surga juga ini. Kayak ke neraka yang berliku-liku. Putar balik, loh ente suruh maju, belok ke kiri, 200 meter ikut jalan gajahan, putar balik terus kemana ini kawan? Sudahlah jangan pakai GPS, bilang sajalah Bismillah, di mana ya Allah? Begitu mau pulang ke hotel sudah kecewa, ada laundry 200 meter ke dalam, masya Allah, ternyata semua laundry terkumpul di situ, home industry, rupa-rupanya cucian baju itu adalah home industri rumahan. Oh begitu, ternyata bukan di pinggir jalan, di dalam-dalam. Sudah cuci di situ. Malu nggak kira-kira panitia yang undang saya itu kalau bilang begini? Ini menunjukkan bahwa penceramah yang tidak cengeng, kalau datang harus jemput. Bahkan ada penceramah, mukanya saya lebih ganteng. Tapi kalau datang ceramah mesti pakai Alphard. Budgetnya sampai puluhan juta. Ada jemaah cerita sama saya, Ustaz. Dia minta sampai sekian puluh juta. Hah? Coba NTK sama saya itu. Saya berapa? Nggak ada. Orang pikir saya ini dibayar mahal baru mau datang. Nggak. Saya datang membawa ilmu kepada jemaah. Saya sambil berdakwah saya juga penulis buku. Dari buku itulah yang saya pakai untuk berdakwah keliling Indonesia. Karena saya sudah pernah coba mobil saya itu pakai air wudhu. Buka tangkinya, saya pakai air wudhu. Barangkali ini air sering pakai wudhu, mobil jadi irit ini. Begitu saya starter, nggak bisa hidup. Rupa-rupanya kasih ini bawa ke jemaah kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Di dalam buku inilah biodata kami secara lengkap. Ini saya mewisudahkan para pendeta dan data-data kebohongan Bible Kristen. Silakan ibu bapak ambil di mobil sana, ambil saja. Silakan, tapi bayar. Nah, di Semarang, di Magelang saya bilang ambil saja. Dia ambil betul. Begitu saya ke mobil, berapa? Bagaimana dek? Iya pak, tadi banyak yang ambil. Terus, iya tapi semuanya katanya Ustadz yang suruh. Ambillah itu, ikhlaskan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Pokoknya sepanjang jalan sampai Surabaya, marah istri saya. Saya bilang sabarlah manis, nanti Allah ganti di sana.
sampai di Madura kami, namanya Bliga, acara haulan Bliga, 80 km masuk ke dalam dari pasar apa ini, Sampang, 80 km dari pasar masuk ke dalam. Sampai di sana, habis acara, kiainya bilang, kenapa sampean babuku? Kenapa kiai? Di sini buta-buta huru. Tambah kecewa istri saya pulang. Allahu Akbar. Sudah tidak ada. Jangan ketawa-ketawa kamu, Pak. Begini resiko berdakwah. Dari gaji Jerman besar sampai di Islam. Ini nikmat dalam Islam. Karena sudah kenyang saya dengan dolar itu. Nggak kaget saya kalau miskin dalam Islam. Sudah kenyang. Ibu bapak baru belajar, makanya kaget. Sampai membunuh saudara Muslim hanya gara-gara doa.